Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku lagi ya, ini channel Suti ini Aris. Ini lagi ini tugu guys aku. Lagi berkopon rokok mandek ini tugu. Pulang. Aduh. Ki alon-alon mawon Pak Sopir. Banyuales. Kuwi bakso kon. Lagi bakso, tapi ke wonge oh ning kono kuwi kok. Endi iki? Oh iya, ora ngerti kok ya. Ya wis engko golek sing ning kono wae. Ning dalan engko golek bakso. Apik pol pemandangan lek sore. Nah, iki pemandangan ning Bendungan Tugu. Oke, Bendungan Tugu. Sing teras dhuwur mang dhuwur kae. Kafe teras tugu kae. Ning dhuwur kae mang. Sing tak nyangi. Iki mau kadhane berudan dene udane rada bengi sedulur. Rada lunyu dene. Hati-hati. Iki mang kiber kokone Mas Karni asline Mas Karni kan ponorogo jalan ponorogo iki wis tepuk bentukan tuh lur wis OTW pulang sahdu iki lek awan ya ini lek awan mah jan panas pol masa ya ini wis dan sisa kalau udan terus malah ndak wani lur lewat kene. Ini wow keren parkir ini heeh pas ndak angel lihat kene iki jeluru pol jane penak cedek cuman dalane jeluru pol golek dalan sing penak. Nah iki banyak warung kopi, warung kopi ning sebelah kene, sebelah tangan ini. Jalan sekitaran Linggis Trenggalek Ponorogo, jalur Trenggalek Ponorogo. Kita renyip ya. Lho, dalane berkelok-kelok. Menggak-menggak lur. Nek padha daerah Pacitan dan sekitarnya iki, ataupun Ponorogo Pacitan dalane
kanan. Tungana ya lur ya. Ki golek jalur alternatif sing luwih cedhek. Ki tren iki lur. Arahe ki oliwate Desa Duren. Golek jalur sing ora jalan raya, golek kebablas rono kaduan. Ya wis tekan omah, tekan omah. Golek terabasan sing cedhek. Iki dalane juga penak kok. Munggah gunung kae. Munggah gunung. Mungkin ini saatnya rumah-rumah. Kalau ini tepan dhuwur kono.